Aksi unjuk rasa penolakan rancangan Undang-Undang KUHP yang terjadi di depan gedung DPR berujung bentrok. Kurang lebih 65 orang anggota kepolisian yang ditugaskan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut menjadi korban amukan pendemo yang ditunggangi oleh perusuh yang tidak bertanggung jawab. Para korban mengaku mendapat penganiayaan pada saat melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa tersebut, mulai dari pelemparan batu, pemukulan menggunakan benda tumpul sampai pengeroyokan. Kebanyakan para korban mendapat luka pada bagian kepala, badan, dan tangan. Dari ke-65 petugas yang terluka, masih terdapat 10 orang yang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Said Sukamto, Jakarta Timur. Adapun ke-10 korban yang mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Said Sukamto diantaranya Bribtu Muhammad Idar, Bribda Agung Bagus, Barada Latiful Janan, Barada Aziz Hermawan, Barada Ruben, Barada Langgeng, Barada Rizal, Bribda Rido, Bribda Sadam, dan Brigadir Rizal. Bapak kesatuannya di mana, Pak? Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Polda Metro? Polda Metro Jaya. Itu masa aksinya parah banget. Di situ udah benar-benar chaos. Luka-luka yang dialami? Ini, Pak. Ini bocor, di sini luka, ini luka-luka biasa sih, Pak. Lebam-lebam di belakang. Nah, ini masa brutal masa ya. Itu masa tuh pakai alat atau abatu? Enggak paham, Pak. Udah enggak ingat ya? Enggak paham. Pada saat itu kan saya datang, di saya tuh di posisi pojok sebelah kiri, di tempat saya tuh kan kayak masih ada celah kan, ada pembatas ini. Di sini tuh masih ada celah. Terus di situ saya ditembakin mercun gitu sama mereka. Jadi berasap tempat saya tuh, apa rasanya terbakar tuh mau saya, jadi tangan tuh lepas saya, gatal atau apa lagi. Tiba-tiba jadi rumah sakit. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.